Balangan Sayang. Terbentang sebuah sungai nan indah sebagai salah satu sumber kehidupan di Kabupaten Balangan. Di usianya yang sudah menginjak 18 tahun, Balangan terus membangun, mewujudkan masyarakat yang semakin sehat dan sejahtera. Pada tahun 2018, kondisi sanitasi di Kabupaten Balangan masih sangat memprihatinkan. Terdapat 18,08% masyarakatnya masih melakukan praktek buang air besar sembarangan, baik di sungai maupun di pekarangan. Kondisi ini menggelitik semua pihak. Hingga akhirnya pada tahun 2019, disepakati sebuah komitmen gerakan Balangan Santun atau sanitasi tuntas oleh Bapak Bupati Balangan beserta jajarannya. Sanitasi tuntas ini diamini dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD2, APBN, maupun dana desa. Pada tahun 2019 dan 2020, pemerintah Kabupaten Balangan bersama masyarakat telah membangun 3.050 unit jamban sehat dan 277 unit tangki septik komunal. Pembangunan jamban ini diiringi dengan komitmen masyarakat untuk memusnahkan jamban-jamban di sungai secara sukarela, sehingga Sungai Balangan kita akan semakin indah dipandang. Dan tentunya secara signifikan menurunkan angka BABS dari 18,08% menjadi 3,32%. Capaian yang luar biasa. Desa Tanah Abang Kiri sebelum adanya dana desa dikucurkan dari pemerintah, kami kebiasaan masyarakat di Tanah Abang Kiri ada sebagian yang birak di sungai, ada sebagian yang birak di samping rumah. Dari sekian lama kami menunggu dari dapat hasil itu, maka dari pemerintah Kabupaten Balangan mengucurkan perbup. Dari isi perbup itu yang membolehkan menganggarkan dana desa sebagai yang dianggarkan untuk pembangunan WC untuk WC yang dibangunkan di rumah masyarakat pribadi. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada Bupati Balangan dan jajarannya, kepada aparat desa dan jajarannya, kepada kecamatan dan jajarannya. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan WC yang dibuatkan pemerintah desa. Harapannya supaya masyarakat tanah khususnya Tanah Abang Kiri tidak lagi membangun jamban yang sudah dihancurkan di sungai, supaya mulai orang dewasa sampai anak-anak tidak ada lagi yang sakit daripada diare. Dan himbauannya kepada yang membuat rumah baru, khususnya orang manapun yang membuat rumah di Tanah Abang Kiri, supaya tidak diizinkan membuat lanting di sungai, apalagi membuat jamban yang ada di sungai. Terima kasih kepada pemerintah desa yang telah membangunkan kami sebagai warga desa. Desa sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan WC. Dan di salah satu manfaat yang kami terima di antaranya setelah dibangunkan WC, kami BAB-nya bisa di rumah-rumah. Terkendala di antaranya waktu hujan, kami tidak perlu basah-basah untuk buang air besar. Dan kami pun bertekad untuk menghancurkan WC-WC kami yang sebelumnya yang ada di sungai-sungai, agar tidak kebiasaan lama tidak terulang lagi. Di antaranya BAB di sungai. Sebelumnya kami BAB-nya di sungai-sungai seperti jamban yang ada di sini. Dan ini
jamban ini kan sudah kami sepakati sebelum pembantuan dari pemerintah untuk dihancur-hancurkan setelah adanya bantuan. Menghancurkan jamban milik masyarakat di dalam lambang kiri. Jadi kepada seluruh yang hadir di tempat ini, apakah setuju kita menghancurkan jamban yang ada di sungai itu tadi? Setuju. Kebetulan hari ini kita akan mengadakan yaitu kegiatan program daripada pemerintah yang telah kita laksanakan kurang lebih mungkin ada sekitar 2 tahunan yang ada ini, termasuk khususnya di desa Tanah Kangkiring, yaitu pembuatan jamban yang program dari pemerintah. Untuk sepakat setelah dibangunkan jamban maupun MTK, yaitu yang sudah ada yang dulunya di pinggir tepian sungai itu harus dihilangkan, yaitu dengan sepakat jika dibangunkan jamban harus dibongkar. Nah, kesepakatan itu, untuk itu mulai hari ini kita yaitu laksanakan pembongkaran yang dengan arti kata yaitu bahwa jamban yang di sungai sudah tidak ada lagi, khusus di wilayah Balangan maupun di Kecamatan Lampiung, khususnya di desa Tanah Kangkiring. Untuk hal itu mari kita sama-sama hari ini kita akan melaksanakan program tersebut. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak dimungkin apa terjadi di antara kita. Masyarakat mungkin sudah setuju, tidak ada kendala di jalan. Adanya program ini diharapkan kepada masyarakat tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan, khususnya di sungai. Diharapkan kepada masyarakat juga untuk bisa lebih membiasakan lagi untuk ke jamban yang benar-benar sehat. Jadi tidak ada lagi di desa Tanah Abang Kiri ini jamban yang khusus untuk membuang air besar sembarangan. Kayak masyarakat Tanah Abang Kiri ini bisa lebih sehat, dan generasi anak-anak di desa Tanah Abang ini, generasi selanjutnya itu bisa tumbuh, bisa berkembang dengan kondisi lingkungan yang sehat. Tidak ada lagi yang minum dengan air sungai yang tercemar, mandi dengan air sungai yang tercemar, kemudian dia wudhu dengan air sungai yang tercemar. Harapannya seperti itu. Kita harapan ke depan adalah Tanah Abang Kiri lebih sehat, Lampiung lebih sehat, Balangan lebih sehat. Sepakat? Sepakat. Ayo kita ke lapangan, kita mulai menuju ke TKP pembongkaran. Mungkin kita mulai dengan Pak Bapak. Siap, kita ke lapangan Pak ya.
sebuah teknologi tepat guna diterapkan untuk menjawab permasalahan kondisi rumah yang berada pada bantaran Sungai Balangan. Konsep TTG Tripikon S merupakan solusi yang aman dan murah serta dapat diterima oleh masyarakat untuk menciptakan tangki septik yang layak dan aman. Pembangunan jamban sehat ini tentunya dibarengi dengan operasionalnya layanan sedot tinja dari UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Balangan. Layanan sedot tinja ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Balangan dengan sistem operasional prosedur yang mudah dan terjangkau. Instalasi pengolahan lumpur tinja ini merupakan program bantuan dari Kementerian PUPR di Kabupaten Balangan. Dan pada tahun 2020 ini, Kabupaten Balangan kembali mendapatkan bantuan program pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan tujuan agar instalasi pengolahan lumpur tinja ini dapat terus beroperasi melayani masyarakat di Kabupaten Balangan.
Setelah dilakukan penyedotan, lumpur tinja dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja untuk diolah agar memenuhi baku mutu dan aman dibuang ke lingkungan. Besar harapan semua pihak, kedepannya gerakan Balangan Santun dapat mewujudkan Kabupaten Balangan bebas buang air besar sembarangan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salam sehat, Balangan Sayang.